kita pergi duduk kat sana. Damia, tolong pergi ambil peti kecemasan. Kisha sakit kat mana? Di bahagian ini. Mari saya bantu. Cuba luruskan tangan. Aduh, saya tak boleh luruskan tangan lah. Sakit. Nah, ini peti kecemasannya. Tangan Kisha tersenyum. Jadi, kita perlu mengapur tangannya menggunakan kain anduk agar kecederaannya tidak menjadi semakin teruk. Ini pula anduk besar. Mana satu yang kita patut gunakan? Kisha tersenyum. Jadi, kita perlu menggunakan anduk besar. Mengapakah kita perlu menggunakan kain anduk? Kain anduk ini digantung pada anggota badan untuk mampu anggota badan yang cedera, patah, retak dan lain-lain. Apakah kegunaan kain anduk? Banyak kegunaannya. Pertama, dapat mengampu bahagian yang cedera dan patah. Kedua, kain anduk ini digunakan untuk menting atau menahan pendarahan. Ketiga, menetapkan pada bahagian yang cedera. Keempat, menutup pada bahagian yang cedera atau luka. Kelima, kain anduk ini boleh digunakan sebagai pengipas dan pengelap atau karut warna sejuk. Oh, banyak kegunaannya. Mari saya tolong balikkan kain anduk. Mula-mula bawa bucu kain anduk ke atas bahu pesakit. Selepas itu, bawa bucu sebelah lagi ke belakang pesakit. Kait kedua-dua bucu dengan menggunakan ikatan buku sila. Kanan atas kiri. Kiri atas kanan. Kenapa kita perlu gunakan ikatan buku sila? Ikatan ini digunakan untuk menyambung dua tali yang sama saiz dan boleh digunakan untuk mematikan sebarang ikatan. Ikatan ini direka agar dua-dua punca atau hujung tali tersebut senang dibuka semula. Selepas itu, kemaskan bucu di bawah bahagian siku pesakit. Okey, dah siap. Kami hanya dapat memberikan bantuan setakat ini sahaja. Selepas ini, Kisha perlu dapat perawatan di hospital ya. Terima kasih Kak Aulia, terima kasih Kak Damia. Sama-sama.